你还是买房躺一下。买什么？房啊，给你买房是吧？我现在我是一万块拿光了。好。啊，有房子给，能不能办？要给发过来。好了。Memories.他哪里的人？这个不是的，北京的。北京，中国。中国。Pikirannya ngelantur kemana-mana, jadi apa-apa yang tidak perlu diomongin, apa-apa yang tidak perlu dipikirin itu semua dipikirin teman-teman. Tadi pakai pagi itu juga pakai drama bertengkar sama saya dan sama si bos karena masalah sepele. Akhirnya ya udahlah, karena sekarang kayak gini situasinya ya sudah lebih baik, maka saya bawa keluar beliau ya, tentu saja atas izin majikan ya teman-teman. Napa anase kok yang meledos? Ini tadi nunggu keluar aja, ya Allah, dandannya itu 1 jam sendiri.
大家都回家了。给你买糖是吧？你不是？好，谢谢阿公。 你也可以，哎，加油！啊！我看到你那个西的啊，你那个西的，那个大西。那西的话就是这样了，就是用香锅的话，你可以等到晚上。 Harus scan barcode dulu. Antri dulu teman-teman. Gundel. Years later. 哦，现在阿公变帅了。厉害。哎，看起来好年轻呢。哦，我喜欢看阿公啊。怎么样呢？哦，现在我喜欢看阿公啊。哇，暖死。 Seng, ya ampun, berapa? Yen, 180. Eh, kurang duitku sih mbak tampilin. Kerungku 150. 180. Ntar ya. Satunya 80. Oke, okay, ntar ya. Eh, ya 160. Kan satunya 80. Sih, tak lumayan kita. Eh, iya. Iya toh. Kapan-kapan lah. Kapan aku udah aku panas banget aku mau pulang. Oke, mantap suan. Jadi kurang 10 ya? Iya. Ayu banget iki, nom-nom banget. Iya kayak bakul ya. Alah. Ini pun untuk pasar. Matur suwun banget, Mbak. Dapat genjer, teman-teman. Ini tadi dapat dari nitip teman. Jadi beberapa waktu yang lalu itu teman saya itu bikin story di WhatsApp dapat genjer, terus aku ngomong ke dia kapan-kapan kalau ada lagi saya mau 2 ikat aja. Terus
hari ini dapat. Selama saya di Taiwan ini baru pertama kalinya saya dapat genjer dan dapat genjer ya teman-teman. Di Indonesia saya juga belum pernah makan, tapi kata teman-teman saya itu rasanya enak banget, makanya saya pingin nyobain. Tapi ini enggak tahu saya gimana masaknya itu. Ini tadi satu ikat itu harganya 80 NT teman-teman. Jadi satu ikat gini itu harganya 80 NT. Terus dua jadinya 160. Dan tadi saya itu di telepon itu dengernya itu harganya itu 150 dua ikat, tapi ternyata 160. Jadinya saya punya utang 10 NT. Kayak gini. Ya lumayan gede sih katanya. Cuman ini katanya kalau dimasak itu jadinya itu kayak mimpas gitu. Mimpas itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya menyusut jadi dikit gitu. Oke teman-teman, video kita cukup sampai di sini aja ya kali ini. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.